Menu kali ini mie goreng spesial, tumis bawang merah, bawang putih sampai benar-benar layu dan matang dan mengeluarkan aroma yang enak. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar matang ya, teman-teman. Terus di sini aku tambahin bumbu tambahan yaitu cabai merah yang udah aku sambal, udah aku goreng. Terus aku masukkan brokoli, wortel, diaduk-aduk kembali sampai bumbunya benar-benar meresap. Diaduk-aduk terus. Nah, terus aku tambahin Indomie yang udah aku rebus dan aku tiriskan ya. Di sini aku pakai 2 bungkus Indomie goreng. Next, aku tambahin saus sambal biar rasanya semakin enak. Aku tambahin kecap sebanyak 1 sendok makan. Terus aku tambahin daun bawang yang banyak ya, daun bawangnya biar aromanya itu semakin enak banget. Next, diaduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasa ya, teman-teman. Terus aku masukkan bumbu kemasan yang ada di dalam kemasan Indominya ya. Ini bumbu kemasan kecap dan minyak bumbu Indominya. Terus aku masukkan bumbu-bumbu lain yang ada dalam kemasan, bumbu-bumbu yang bubuk. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata ya, teman-teman, biar bumbunya tercampur merata dan meresap dengan baik. Dan ini dia Indomie spesial, Indomie goreng, rasanya enak banget. Thank you.